sebuah perhelatan lomba memancing digelar di salah satu kabupaten Madiun. Dan tak tanggung-tanggung nih, panitia memberikan hadiah seekor sapi limosin. Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Dan hal ini dilakukan pengelola sebagai upaya bangkit dari COVID-19. Memancing ikan memang sebuah hobi bagi sebagian orang, sebagai sarana penghilang penat dan suntuk. Seperti dalam lomba memancing di daerah pemancingan Doho Raya, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Lomba ini berbeda dengan lomba lainnya, karena pihak panitia memberikan iming-iming hadiah utama seekor sapi limosin dewasa bagi peserta memancing yang mampu mendapatkan ikan terberat. Tergiur dengan hadiahnya, sebanyak 164 peserta mengikuti lomba tersebut dengan menggunakan umpan dan teknik terbaik untuk mendapatkan ikan yang berukuran besar. Pemberian hadiah seperti ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengunjung setelah banyak mengalami penurunan saat pandemi COVID selama 2 tahun terakhir. Cari gebrakan yang baru, Mas. Itu kan mungkin biasa mungkin ya. Dulu mungkin ada mancing hadiah sepeda motor, terus mobil, mungkin barang-barang yang lainnya. Tapi kita mencari gebrakan, kita jadi utamanya satu ekor sapi. Nah, ini untuk biar pemancing itu bagaimana ya? Biar pemancing itu semangat ya, semangat kita membuat kemasan yang beda dari yang lainnya. Akhirnya, sapi limosin seberat 25 juta tersebut diperoleh Suranto, warga desa Glonggong, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, atas keberhasilannya mendapatkan ikan dengan ukuran seberat 3,6 kg. Dalam lomba memancing ini, panitia menebar ikan tombro di kolam sebanyak 1 ton, dengan ikan terberat sebesar 4 kg. Wiwit Prasetyo untuk Lentera TV. Dan Sobat Lentera, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lentera Flash saat ini. Jangan lupa tetap saksikan Lentera Flash di akun YouTube kami yakni Lentera TV Media dan juga website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube ini ya. Saya Sofia Ariani, Lentera TV. Sampai jumpa.